Ganti-ganti Gubernur Zumi Zola bantah terkait kabar dirinya mangkir dari panggilan KPK. Zola mengaku belum menerima surat panggilan. Gubernur Jambi Zumi Zola diagendakan menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Zola diperiksa sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi di Dinas PUPL Provinsi Jambi. Namun Gubernur Zumi Zola mengaku belum menerima surat pemanggilan dari KPK, sehingga Zola Hariko tidak memenuhi panggilan KPK. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansa mengklaim, jika surat panggilan pemeriksaan untuk Zola tersebut telah dikirim sejak 26 Maret lalu. Namun Pak Rizi, pengacara Zola, menyatakan, Zola merasa sangat kecewa karena surat panggilan tersebut tidak sampai kepada dirinya. Zola bahkan telah meminta panggilan ulang. KPK juga dijadwalkan nak memanggil ulang Gubernur Zumi Zola pada pekan depan. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.